are cold and the cards all fold. And the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the ones we hail are the worst of all. And the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you. Nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. Kami mengadakan kegiatan ini kembali lagi untuk masyarakat, untuk menjaga masyarakat biar tidak tertular virus COVID-19. Artinya itu. Terus rencananya habis dari sini kami ke Wisma Atlet melihat kondisi di sana, kemudian ke rumah sakit juga. Ya rencana teruslah. Nanti kita lihat juga. Mudah-mudahan nanti berapa kali masyarakat sudah betul-betul tertib, kalau sudah tertib ya kenapa dia akan lagi kan? Kalau dari Kodim dalam hal ini justru yang pasti mendukung penuh apa yang menjadi program pemerintah daerah ini, tentunya dengan berkolaborasi sinergi antara kepolisian, kejaksaan dan pemerintah daerah. Dan hari ini kita lihat bersama-sama bahwasanya masyarakat itu sendiri sampling beberapa yang tadi sempat disidangkan itu ada yang ya itu tadi masih menyepelekan. Memang bawa masker tapi dikantongi. Memang bawa masker tapi pedot katanya talinya, itu kan sama dengan tidak. Nah, walaupun pandemi ini sudah 1 tahun lebih, tapi ya masih ada aja masyarakat yang masih menyepelekan. Padahal saat ini kondisi ini sudah boleh dikatakan grafiknya itu sudah terus meningkat dan meningkat. Ya inilah kita dalam hal ini pemerintah harus bersabar ngomong ceritanya ke rakyat ini bagaimana supaya keselamatan ini kita dapatkan. Kegiatan ini kita laksanakan setiap hari. Jadi sudah saya matur Pak Kajari, sudah matur Hakim juga untuk kita laksanakan setiap hari. Ada justisi tempatnya acak, ada justisi dengan denda sidang di tempat, tempatnya acak sampai dengan PPKM darurat ini berakhir. Semoga PPKM darurat ini benar bisa berakhir di tanggal 20 Juli dan angka COVID-19 se-Indonesia, se-Jawa dan Bali ini menurun. Semoga kita doakan bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Kemanfaatannya untuk pelanggar tersebut lebih tepat denda atau sanksi yang lain, ada sanksi sosial misalnya. Jadi kita sekali lagi demi kemanfaatan untuk pelanggar itu dan masyarakat itu lebih mengena kemana kan. Untuk saat ini kita anggap denda apa sanksi denda itulah yang kita berapa Pak denda? Macam-macam. Tadi kita lihat ada 20.000, ada yang 30.000 kan begitu. Nah, tapi tentu Pak Hakim yang memutuskan.